Hai Spotters. Cuaca ekstrim disertai intensitas hujan yang melanda Indonesia, khususnya Pulau Jawa, telah menyebabkan terjadinya sejumlah peristiwa alam. Baru-baru ini, wilayah Bandung, Jawa Barat hingga Pulau Madura, Jawa Timur, juga diketahui telah dilanda banjir yang cukup membuat warga sekitar harus menanggung dampak akibat bencana tersebut. Nah Sob, kita ke wilayah Bandung dulu. Hujan deras yang mengguyur sekitaran wilayah Kecamatan Nagreg pada Kamis 2 Desember 2021 sore telah menyebabkan banjir yang cukup parah. Banjir tersebut terjadi tepatnya di Jalan Bandung, arah Garut tepatnya di KP Ciburial, Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg. Terlihat dalam video, air bercampur dengan lumpur dan ranting-ranting pohon itu terlihat mengalir cukup deras, sehingga jalanan seketika diubahnya layaknya sungai yang mengalir. Meskipun ketinggian air dikatakan tidak terlalu parah, namun akibat kejadian ini arus lalu lintas pun tersendat hingga menyebabkan kemacetan yang cukup parah. Namun tidak dipungkiri, derasnya banjir yang melanda wilayah Nagreg kali ini juga telah merendam beberapa area permukiman warga. Terlihat air masuk ke dalam rumah warga dan menyebabkan rusaknya sejumlah properti. Nah sobat, dari Kabupaten Bandung kita beralih ke Pulau Madura, Jawa Timur. Curah hujan yang sangat tinggi disertai angin kencang juga diketahui telah menyebabkan beberapa titik lokasi di Kabupaten Bangkalan, Madura dilanda banjir. Seperti yang terjadi di Desa Blega, Kecamatan Blega, hujan yang terus mengguyur kawasan tersebut pada Kamis 2 Desember 2021 malam membuat sejumlah permukiman warga terendam banjir. Info terkini di daerah Blega. Salah satu warga menuturkan jika ada 4 titik yang mengalami banjir, khususnya di Desa Blega. Di antaranya yakni Dusun Kauman, Dusun Segit, Dusun Pelanggeren, hingga Dusun Lauk Songai. Bahkan kondisi paling parah diketahui banjir yang merendam Dusun Kauman, diketahui mencapai ketinggian dada orang dewasa. Nah sobat, banjir yang terjadi di Desa Blega kali ini dikatakan merupakan luapan air kiriman dari utara. Sedangkan kondisi sungai yang ada di Kecamatan Blega sangat sempit dan tidak mampu menampung kiriman air dari utara tersebut. Peristiwa tersebut juga dikatakan warga sebagai banjir tahunan karena memang kerap terjadi jika musim penghujan telah tiba. Nah sobat, itulah tadi peristiwa alam yang baru-baru ini terjadi. Bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk beri komentar kalian di bawah ini ya.